Tugasan yang saya bagi ini, saya bagi lantik seorang, Pak. Kumpulan ini, Oke, kamu 5 orang. Oke, ini kamu punya tugasan. Tunggu sini. Kamu zikir saya, La ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Oke, itu kamu. La ilaha illallah saja. Kumpulan ini, kamu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu beristighfar saja. Tugasan kamu, selawat saja. La ilaha illallah, buat 100 ribu. Selawat? 100 ribu. Nanti saya bagi tahu di mana kamu punya kedudukannya. Ya, kamu punya tugasan baca Quran. Kamu di sana di bilik hijau. Yang ini bilik kamu sana dapur. Yang ini kamu sana di atas nih. Yang ini kamu numpang ke pasir ini di pokok kayu. Yang ini kamu di pondok sana tuh. Berapa kumpulan baca Quran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kumpulan ini masing-masing tahu sudah kedudukan kan? Jangan berubah. Dan jangan satu orang saja, mesti 2 orang. 2, 2, 2, 2, 2. Yang ini kedudukan kamu. Oke, la ilaha illallah, kamu di dalam surau. Berapa? 100 ribu. La ilaha illallah. Ini selamat. Berapa? 100 ribu. Kamu di beranda ini. Ini usaha kita dan saya tidak mau ada yang main-main. Saya tidak mau ada main-main. Ini bukan main-main ini. Sebab kita tidak ada lagi usaha kita. Usaha kita terakhir ini saja usaha kita. Lihatkan ini tadi. Yang pertama minta dina Allah supaya segera diangkat wabak ini di negara kita. Dan niatkan juga untuk keluarga kamu, ibu bapa kamu, supaya dihindarkan daripada virus corona ini tadi. Makcik kamu, pakcik kamu, kenalan kamu, kampung kamu mendapat hidayah daripada apa yang kamu buat ini. Mula hari ini. Jadi ini maknanya penambahan. Daripada awal kita buat, sudah kita buat. Bangun awal, kita adakan solat taubat, hajat, tahajud. Ini kita tambah lagi. Percayalah kita. Kalau kita buat ikhlas ini, kamu tunggu nanti. Dalam sehari ini nanti COVID-19 ini akan turun. Dia tidak akan meningkat. Tapi ini sekarang di bawah ini, hati kita dibawa kepada Allah. Saya yakin betul-betul Allah akan bantu kita. Ini saja kita dapat tolong dengan orang-orang Islam di luar sana, termasuk keluarga kita dan kita sendiri. Faham?